Pemerintah Puseur ngokolakeun Paritran Award minangka apresiasi keur pihak pamarentah daerah turta pausahaan anu tuhu kana panangtayungan pihak BPJS Ketenaga Kerjaan. Dinanasna eta kagiatan teh dipaju pikeun anu kagenep kalina ti saprak taun 2017. Penghargaan Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan Paritran Award mangrupa program pamarentah anu ditaratas ku Kementerian Koordinator Widang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kementerian Tenaga Kerja, jeung BPJS Ketenagakerjaan dina raraga mere apresiasi ka pamarentah daerah jeung pelaku usaha anu geus ngarojong implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan. Kegiatan Paritrana tahun 2022 mangrupa anu kagenep kalina saprak tahun 2017. Ranggeyan Panglerer Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Paritrana Award Hambalan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2022 geus dipaju. Pamarentah Daerah Provinsi Jawa Barat anu kolaborasi jeung BPJS Ketenagakerjaan masrahkeun pangajen ka pamarentah daerah jeung badan usaha anu optimal dina ngokolakeun jaminan sosial ketenagakerjaan ka tenaga kerjana. Kategori pamarentah daerah kabupaten kota nyaeta Kabupaten Bekasi. 2. Kategori pausahaan skala besar keuangan perdagangan jasa nyaeta BJB. Kategori pausahaan skala besar manufaktur pertambangan migas PT Gracia Parmindo. Kategori sektor layanan publik PT Medika Husada Rumah Sakit Lira Medika Karawang. Kategori pausahaan skala menengah PT Kawainip. Kategori pausahaan skala mikro kecil Maici Inti Sinergi. Untuk masyarakat bisa menjadi anggota BPJS sekalipun pihak perusahaannya tidak memasukkan anggotanya menjadi BPJS. Jadi gerakan-gerakan pemerintah untuk mensosialisasikan para pekerja masuk ke BPJS sudah sejak awal mengikuti tanggung jawab. Justru sekarang adalah DNA barunya adalah pekerja di sektor informal atau bukan penerima upah yang masih sangat jauh, baru mencapai 1 juta, sementara yang informal sektor bisa mencapai 7-8 juta. Jadi masih baru sekitar 7% yang baru terdampak. Justru sekarang adalah tantangannya pekerja-pekerja informal seperti pekerja-pekerja di sektor ojek online, kemudian juga perorangan atau pedagang kaki lima yang banyak sekali industri-industri di Jawa Barat yang pedagang-pedagang ini memang belum terlindungi. Nah itu tantangannya berbeda dengan penerima upah karena mereka saat ini masih voluntary ya, boleh ikut dan boleh juga enggak, jadi pilihan. Jadi voluntary mereka bisa ikut terdaftar. Nah, ngaliwatan eta kegiatan Paritrana Award teh dipiharep bisa ngarojong pausahaan jeung pamarentah daerah kabupaten turta kota pikeun nyorang komitmen katut aup dina ketak ngokolakeun jaminan sosial ketenagakerjaan pikeun nangtayungan sakumna warga atawa pagawe. Tim Liputan Bandung TV.